telah baik. Dan tentunya kami pun dengan mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kejadian yang menimpa teman kami, yaitu barista kopi Pekalipan, tidak cepat untuk bertindak laporan. Karena ini adalah bentuk kepedulian kami, akhirnya kami coba segera sharing dengan korban, akhirnya kami mendesak agar ayo kita sama-sama bikin sebuah aksi solidaritas. Jadi pada prinsipnya kami di sini sudah sangat mempercayai Polres Kota Cirebon sudah bekerja baik dengan cara maksimal. Tapi kami masih ingin memberikan sebuah harapan, yaitu atas kejadian yang menimpa sahabat kami sesama pedagang kopi, yakni Kopi Pekalipan, dengan kejadian sebelumnya yang merenggut nyawa seorang santri yang akhirnya viral di media sosial, dan tentunya dengan hal yang secuil ancaman kembali menjadi viral dan berdampak sangat buruk khususnya di media sosial, padahal sebaiknya sebetulnya Cirebon masih aman, Pak ya. Dan tentunya kami ingin lebih sekali yakin bahwa Polres Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon mampu memberikan jaminan kepada kami untuk Cirebon agar tetap jauh lebih aman lagi. Kesatu, memastikan dan memberikan rasa jaminan atas rasa aman kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon. Yang kedua, menindak tegas segala upaya dan tindakan premanisme yang dilakukan sebagian oknum yang terakhir-terakhir ini marak di Kota Cirebon. Yang ketiga, menegakkan prinsip kesejahteraan di muka hukum kepada siapapun yang melakukan tindakan kejahatan, tidak tebang pilih. Ketiga hal tersebut, kami sangat berharap kepada pihak kepolisian dan tentunya pemerintah Kota Cirebon untuk benar-benar mampu membuktikan kepada kami bahwa Cirebon tetap aman dan kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.